Nova Santoso. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pejuang tangguh dan juga independen ini? Beliau adalah Menteri pertama Indonesia yang berasal dari Banten. Maria Ulfa lahir di Serang pada tanggal 18 Agustus 1911 dan wafat pada 15 April 1988. Maria Ulfa merupakan putri dari pasangan Raden Adipati Arya Muhammad Ahmad, seorang bupati dari Kuningan, dan Raden Ayu Hadijah Jayadiningrat merupakan saudara dari Profesor Dr. Husein Jayadiningrat dan Ahmad Jayadiningrat. Maria Ulfa memiliki adik perempuan yang bernama Iwanah dan yang laki-laki bernama Hatnan. Untuk urusan pendidikan, Maria Ulfa beruntung berada di lingkungan keluarga yang memperhatikan masalah pendidikan. Ayahnya merupakan lulusan Hoger Boger School atau HBS dan ibunya pun mengenyam pendidikan. Suatu hal yang langka pada masa itu. Maria Ulfa mulai bersekolah saat ayahnya dipindahkan ke Jakarta pada 1917. Dia bersekolah di sekolah dasar di Jalan Cikini, lalu pindah ke SD di Willem Slam dan kini Jalan Perwira. Setelah lulus, Maria Ulfa masuk ke sekolah menengah Koning Willem III School pada 1924. Maria Ulfa adalah salah satu menteri sosial pada Kabinet Syahrir II. Nama Maria Ulfa Santoso merupakan diambil dari nama suami pertama dan nama Subadio Sastro Satomo diambil dari nama suami kedua setelah suami pertama Maria meninggal dunia. Pada tahun 1929, Maria Ulfa melanjutkan sekolah ke Belanda mengambil bidang hukum di Universitas Leiden. Kenapa hukum? Karena menurutnya kedudukan wanita secara hukum masih sangat lemah sehingga perlu diperbaiki. Maria Ulfa pergi ke Belanda bersama ayahnya, adik perempuannya, sedangkan ibunya pada waktu itu sudah meninggal. Maria Ulfa berhasil meraih gelar sarjana hukum pada usia 22 tahun, yaitu pada 21 Juni 1933, yang membuat dirinya menjadi sarjana hukum wanita Indonesia pertama. Selain di Belanda, Maria Ulfa merasakan adanya nuansa kebebasan, tidak seperti di tanah air. Maria Ulfa bersosialisasi dengan para mahasiswa asal Indonesia. Aktivitasnya dalam dunia pergerakan baru digeluti saat berkenalan dengan Sultan Syahrir yang mengajaknya ke pertemuan-pertemuan politik seperti Liga Anti-Kolonialisme di Leiden. Di Belanda, Maria menjadi anggota perhimpunan mahasiswa Leiden, Vereniging van Vrouwelijke Studenten Leiden atau VVSL. Keinginan untuk ikut serta dalam gerakan emansipasi wanita berubah menjadi perjuangan menuju emansipasi dan kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh nasional kerap kali ia jumpai di Belanda. Maria Ulfa sering ikut terlibat percakapan ayahnya dengan Haji Agus Salim yang untuk beberapa lamanya pernah tinggal di Belanda. Perbincangan mereka berkisar sekitar perkoperasian dan soal buruh. Muhammad Hatta juga sering hadir di sana. Di Belanda, Maria Ulfa mengenal Sultan Syahrir lewat iparnya, Johanna Wiradikarta. Syahrir begitu banyak memberikan pengaruh secara ideologis kepada Maria Ulfa. Ia pernah meminjamkan buku karangan seorang gadis pengikut Mao Zedong. Maria Ulfa juga membaca buku Pembelaan Indonesia Kelakat An Indonesia Menggugat. Bersama Syahrir, Maria Ulfa mengikuti rapat-rapat politik. Ide Syahrir rupanya paralel dengan keinginan Maria Ulfa yang hendak mengangkat derajat wanita. Sesudah 4 tahun belajar, di tahun 1933, ia pun menjadi wanita Indonesia pertama yang memperoleh gelar Master atau Sarjana Hukum. Di masa Presiden Soekarno, Maria Ulfa diangkat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Setelah lulus, Maria Ulfa kembali ke tanah air pada Desember 1933. Sejak Januari 1934, Maria Ulfa mulai karirnya bekerja di kantor Residen Cirebon sebagai tenaga honorer bagian perundang-undangan. Selanjutnya, Maria Ulfa pindah ke Jakarta mengajar di sekolah AMS Muhammadiyah di Jalan Kramat Raya 49 pada September 1934, supaya terlepas dari ikatan sebagai pegawai pemerintah. Maria Ulfa lebih senang bergabung ke organisasi yang memiliki cita-cita kemerdekaan bangsa. Di sekolah Muhammadiyah inilah Maria Ulfa bertemu dengan Santoso Wirodiharjo, yang akhirnya menikah pada tanggal 28 Februari 1938. Selain itu, Maria Ulfa juga mengajar di sekolah menengah perguruan rakyat yang didirikan oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Aktivis mengajar dilakukan hingga 1942. Di mata para tokoh, Maria Ulfa sosok yang patut dibanggakan, karena kendati berasal dari keluarga ningrat, namun terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Sehingga, Maria Ulfa sering diajak di dalam kegiatan-kegiatan politik.
Kegiatan Maria Ulfa ini lambat laun terendus juga oleh pemerintah yang berimbas kepada karir ayahnya yang dipensiunkan pada tahun 1940. Selama pendudukan Jepang, Maria Ulfa tergabung di dalam putra sebagai majelis pertimbangan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Maria Ulfa juga diajak oleh Profesor Supomo untuk bekerja di Departemen Kehakiman dari 1942 sampai 1945. Maria Ulfa memiliki tugas untuk menerjemahkan undang-undang dan peraturan-peraturan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Inggris. Pada periode ini, seluruh aktivitas masyarakat difokuskan untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, termasuk kaum perempuan yang dilibatkan dalam organisasi Fujinkai. Fujinkai didirikan pada Agustus 1943 dan bergerak di seluruh bidang sosial yang membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Menjadi pegawai Departemen Kehakiman membuat Maria Ulfa turut serta menjadi anggota BPUPKI yang dibentuk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI berisikan orang-orang yang dapat memberikan pemikiran mengenai pembentukan negara Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, situasi berubah dengan kedatangan sekutu yang bertugas untuk melakukan kontak dengan pemerintah Indonesia yang telah terbentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi, sekutu menganggap bahwa pimpinan Soekarno dan Muhammad Hatta adalah sosok bentukan Jepang hingga tidak mau berdialog dengan mereka. Berdasarkan maklumat pemerintah 14 November 1945 mengenai susunan kabinet di bawah Perdana Menteri, maka dimulailah perombakan bentuk struktur pemerintah menjadi parlementer dengan munculnya jabatan Perdana Menteri. Perdana Menteri terpilih adalah Sultan Syahrir. Selanjutnya, Sultan Syahrir mengangkat Maria Ulfa menjadi perwira penghubung antara pemerintah Republik Indonesia dengan kantor penghubung di Indonesia. Pada saat Sultan Syahrir membentuk kabinet kedua pada 12 Maret 1946, Maria Ulfa diangkat menjadi Menteri Sosial yang bertugas melaksanakan proyek repatriasi tawanan perang Jepang yang masih tinggal di daerah Republik Indonesia. Setelah ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta, maka seluruh anggota kabinet pun turut serta. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda yang semakin hebat mendorong Inggris untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Duta Istimewa Inggris di Asia Tenggara, Lord Killearn, pada 26 Agustus 1946 menyodorkan diri menjadi perantara dalam perundingan Indonesia-Belanda. Peran Maria Ulfa adalah menjadikan Linggarjati sebagai tempat perundingan dengan mengusulkannya kepada Syahrir. Di samping itu, Maria Ulfa bisa memberikan jaminan dari sisi keamanan. Ini bisa dimengerti karena Residen Cirebon, Hamdani maupun Bupati Cirebon, Makmun Sumadiparaja, kebetulan berasal dari Partai Sosialis. Artinya, mereka adalah di bawah wewenang Syahrir. Kemudian dilaksanakanlah perundingan Linggarjati yang draftnya ditandatangani pada 15 November 1946 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pada Minggu 19 Desember 1948, tanpa disangka-sangka, Belanda menyerang pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dengan menggempur lapangan terbang Maguwo dan mendaratkan pasukan terjun payung. Kejadian yang sungguh mengagetkan pihak Republik Indonesia, karena sebetulnya Belanda di hadapan komisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menandatangani persetujuan untuk tidak melakukan agresi ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jatuhnya ibu kota Yogyakarta ke tangan Belanda juga ditambah dengan kesedihan lain yang menimpa Maria Ulfa, yaitu tewasnya sang suami Santoso Wirodiharjo yang diberondong tembakan dari serdadu Belanda saat akan kembali pulang ke tempat kerjanya di Solo, di mana Santoso menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Suatu rasa kehilangan Maria Ulfa di mana negerinya mengalami kejatuhan, sekaligus pada waktu yang sama kehilangan sang suami. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, Maria Ulfa tetap menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Menurut Maria Ulfa, pekerjaan sebagai Sekretaris Kabinet dianggap lebih berat daripada tugas sebagai Menteri sekalipun. Saat menjadi Menteri, Maria Ulfa cukup menghadiri rapat-rapat Kabinet dan mengambil keputusan-keputusan. Namun sebagai Kepala Sekretariat Kabinet, ia bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut. Pada masa Kabinet Juanda tahun 1957, Maria Ulfa diberi tugas melakukan perjalanan ke Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk mempelajari sistem-sistem pemerintahan. Hasil dari perjalanan ini adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara pada 5 Mei 1958. Kepedulian Maria Ulfa terhadap masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya juga dibuktikan dengan mengadakan pendidikan untuk memberantas buta huruf. Aktivitas Maria Ulfa tersebut juga tidak membuatnya melupakan tekad untuk memperbaiki kondisi hidup wanita Indonesia.
Hal ini terlihat dalam keterlibatannya di Kongres Perempuan Indonesia atau KPI kedua pada 1935 di Jakarta. Kongres ini memutuskan bahwa urusan wanita dalam hukum perkawinan Islam akan ditangani oleh Biro Konsultasi, di mana segala permasalahan yang menimpa wanita akan dibantu. Biro ini diurus sepenuhnya oleh Maria Ulfah. Tugas Maria Ulfah di Biro Konsultasi adalah melayani permasalahan keluarga. Maria Ulfah mengusulkan kepada pengadilan agama agar dapat mencantumkan hal-hal terkait alasan-alasan apa saja yang dapat dipakai oleh seorang istri agar dapat meminta cerai. Perkembangan selanjutnya pada KPI ketiga di Bandung pada 23 sampai 27 Juli 1938 ditetapkannya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Keputusan lain pada kongres ini adalah gagasan menyusun undang-undang perkawinan untuk umat Islam berdasarkan saran dari Maria Ulfah. KPI yang merupakan gabungan organisasi-organisasi wanita yang mengadakan kongres keempat sebelum perang dan berakhir di Semarang pada 1941. Namun terhenti kegiatannya setelah Jepang masuk ke Indonesia dengan terbentuknya Fujinkai. Maria Ulfah yang menjabat sebagai Ketua Sekretariat sekaligus Direktur Kabinet Perdana Menteri mengetahui bahwa ada usulan kepada Dewan Menteri untuk menetapkan hari-hari nasional bersejarah bukan hari libur. Terkait dengan Hari Ibu 22 Desember, maka Maria Ulfah mengadakan rapat kilat Sekretariat Kongres Wanita Indonesia dan mengusulkan Hari Ibu dijadikan Hari Nasional Bersejarah, bukan hari libur pada tahun 1959. Maria Ulfah juga berjasa memperjuangkan kesempatan kaum wanita tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Darat atau KOAD dengan cara menghadap Jenderal Ahmad Haris Nasution yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Hingga pada 22 Desember 1961 lahirlah KOAD. Pada 10 Januari 1964, Maria Ulfah menikah dengan Subadio Sastro Satomo, seorang anggota Partai Sosialis Indonesia. Pernikahan ini bertahan hingga Maria Ulfah menghembuskan nafas terakhirnya pada 15 April 1988. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.